dan diawasi oleh pengurus kami Cik Asri kita yang begitu prihatin untuk Kopra Berkat. Okey, nampaknya Kopra Berkat dan juga belakang pendusung berhati-hati nampaknya ketika ini untuk membaling atau memberi serangan yang beracun. Dan itu dia balingan telah dimulakan oleh Kopra Berkat dan dielak di sana nampaknya salah seorang pemain Kopra Berkat ya, tapi tidak dikira. Dan itu dia palingan sambil terbang itu ya, itu palingan padu nampaknya ketika ini yang telah dibuat oleh kedua belah pihak nampaknya. Dan mata sentiasa berhati-hati kerana tiba-tiba saja bola akan berdesuk datang ke muka kita. Dan berhati-hati nampaknya Kopra Berkat telah pun menurunkan ilmu-ilmu pendekarnya menjadi seorang pendekar mengelak palingan bola daripada serangan lawan. Pasukan sudah menyerang pemain Kopra Berkat dan terus membalik bola kepada lawan dan saya pemain Kopra Berkat dapat mengelak bola tersebut. Dan pemain belakang pesurung sekarang sedang mengatur strategi untuk menyerang dan kenal kepada seorang pemain Kopra Berkat dan terus di arah keluar oleh dan dua orang pemain Kopra Berkat sedang telah diarahkan keluar oleh Kadir dan tinggal dua orang lawan tiga. Itu dia. Nah, jangan bimbang Kopra Berkat, anda akan melakukan yang terbaik di saat ini dan ketika ini walaupun kita hanya tinggal dua pemain saja untuk berhadapan dengan pemain lawan, tapi tabahkan nanti kuatkan semangat dan turunkan ilmu-ilmu pendekar dari Tok Maman dan Mat Kilau dari Pahang, yaitu di palingan daripada Kopra Berkat. Di situ nampaknya terpegun pemain pihak lawan nampaknya ketika ini dan walaupun peluh mengalir di gelanggang ini sedang mengatur strategi dan terus membalik bola kena kepada pemain Kopra Berkat. Tinggal lagi seorang pemain Kopra Berkat. Jangan gentar. Jangan gentar. Okey, cuba akan.